Okay, Assalamualaikum. Hari ni aku rasa aku nak kongsi dengan korang sedikit perkongsian lah daripada aku. So aku ada buat satu console cable tapi menggunakan Bluetooth lah. Okay, mostly project aku ni based on working environment aku lah. Right. So kalau ikutkan normal console cable macam ni lah. And kalau korang tengok, okay, console cable semua-sama. So dia ada guna DB9 and RS232 pergi ke RJ45 yang mana port untuk ke ke switch. Tak ada isu lah. Tapi bila kita menggunakan, kita dah tukar apa laptop pergi ke Windows 10 punya platform, isu dia kabel yang kita guna tu, dia punya driver tak support Windows 10. Engkau boleh guna, tapi dia punya simptom dia adalah kau akan dapat blue screen. And then bila kena, memang kau takkan jangka. Kalau kabel tu tak support Windows 10, engkau boleh guna. Cuma potensi untuk kau dapat blue screen tu tinggi. Bila dia jadi, memang kau takkan jangka. Tiba-tiba zap blue screen and then kau kena reboot and then kena tunggulah. So dia punya driver tak compatible. Right. So dekat aku punya side, aku tak ada isu yang untuk yang kabel tu, sebab kabel yang guna tu so far memang mudah. Aku tahu aku guna Mac and then aku kena cari yang support compatible dengan Mac punya platform, Mac OS. Alright. Tetapi isu dekat side aku adalah konsol kabel aku ni pendek. And then ada sesetengah tempat yang mana bila konsol kabel aku pendek, dia agak susah jugalah untuk aku buat kerja. Yang mana aku kena berdiri and then buat troubleshooting dengan memegang laptop lah. Right. Kalau troubleshoot tu tak makan masa yang lama, no problem. Tapi bila dia memakan masa, yang mana kau kena monitor log and then tengok behavior, kenapa switch tu jadi apa tak stable, and then kau macam kau nak kena capture data sebab kau nak kena submit kepada vendor untuk further punya troubleshooting. So isu dekat aku. Okay. Jadi dia datang macam idea lah dekat aku untuk create satu Bluetooth RS232. Kalau ikut aku dah survey sebenarnya. Aku cari detail semua. So mostly memang tak ada yang macam senang lah bagi aku. And walaupun aku ada background elektronik, so macam benda tu nak buat macam leceh gila. Okay. So bila aku tengok harga, alahai, 100 lebih, ini 200 lebih, and then aku tak boleh fikir 1000 lebih. Kenapa mahal sangat kan? Okay, ini 40 lebih. Tapi masalahnya bagi aku besar. And then macam tak kena lah. Macam aku rasa macam tak kena lah. Tapi aku tahu konsep Bluetooth, kau ada Bluetooth and then kau ada power supply circuit. Sebab dia low voltage lah. Dia just 5 volt. So aku, projek aku yang sekarang ni aku guna HC06. Right. So ini yang aku gunalah. So cara nak configure HC06 ni, aku akan link dekat atas. Right. Video macam mana nak configure HC06. So basically aku tak detail lah. Dalam video ni aku tak detail macam mana cara nak buat, aku just bagi idea. Alright. So konsep yang kau perlukan adalah kau kena ada Bluetooth module, and then kau kena ada power module untuk daripada voltage yang kau guna, and nak step down pergi ke 5 volt, and then kau perlukan satu RS232TTL. Alright. So mostly part-part yang aku order ni aku dapat daripada China, and then okay, contoh 5 volt power module. Okay, power supply module. Ok,
Okay, kalau ikut kita tengok. Okay, ni yang besar punya. Dia ada satu yang kecil punya. Lebih kurang. Sekejap mana. Aku cari yang mana aku tunjukkan. Yang jenis aku beli tu. Aku beli bank, daripada bank kot. Okay. So, kalau dia daripada sini. So, aku nak cari power supply module 5 volt. Okay, daripada sini. Okay, sebenarnya kau boleh buat circuit ni. Memang simple gila. Sebab kau perlukan regulator je. Okay, contoh supply. Kau nak stable voltage untuk 5 volt. So, kau pakai 7805 kan? Tapi isunya sekarang ni, kau ada masa ke? Kau bukan final project untuk zaman-zaman sekolah dulu, zaman-zaman universiti dulu. So macam pemudahkanlah kau punya apa kerja kau tu kan. Lagi boleh mudah, kau mudahkan dulu. Okay, so ceritanya sekarang ni aku nak pakai 5 volt stable voltage. Daripada 9 volt aku step down pergi ke 5 volt kan. Sebab TTL aku pakai 5 volt. So circuit yang aku guna lebih kurang okay. Ini. Sekejap. Macam ni. Aku rasa ini lah. Sekejap eh. 7 volt ke 28 volt. Pergi ke 5 volt DC. Step down. So ini. Kalau tak silap aku punya kenapa. Sebab benda tu dah lama dah aku buat projek ni. Cuma macam rasa macam nak share kan. Okay, and then engkau perlukan satu lagi RS232 TTR. Right, this one. Dia RS232 TTR ni guna max 232 sebenarnya. Yeah, ini dia. So okay, kau tengok. Sebenarnya harga RM28 ni untuk 10 pieces. Kalau kau nak buat banyak ataupun terpulang, kau boleh survey. Dia ada berapa pieces. Kalau kau nak beli sikit, ada yang sikit punya. Tapi macam aku, aku memang membiasakan diri aku beli extra. Kenapa aku beli extra? Sebab belum tentu kau sukses dengan percubaan kali pertama. Sebab aku serius, aku buat projek ni secara try and error. So aku dah burnkan dalam 3 biji max 232. Aku tak tahu kenapa dia jadi overheat and then tap, memang tak boleh guna. Okay. Untuk bluetooth module aku ada 5 unit and then satu wasalam. Aku rasa sebab aku terbagi supply over bagi supply. Sebab bluetooth module guna 5 volt. So nak tak nak memang kau kena save dekat 5 volt punya power supply lah. Right. So part yang aku guna adalah ini. Alright. So RS232 to TTL converter. Okay. Memang kita guna max 3232. Okay, ni memang kecil punya. Ini SMD memang pack. So nanti aku share yang mana aku dah siap punya. Aku tunjuk gambar video macam mana kan. Tapi ini aku introduction, aku ini barang-barang yang aku guna. Right. So ini bluetooth module HC06. So bluetooth module ni dia ada HC06 dengan 05. 06 dia ada 4 connection, 4 terminal saja. Okey. 2 untuk supply and then 2 untuk RSTX. Okey, kalau kata HC05 dia ada extra. Dia ada extra untuk key apa benda semua tah. So yang tu aku tak explore and then aku tak ambil tahu sebab aku tak ada kepentingan untuk study benda tu lagi lah. Alright. So nak dijadikan cerita, so aku just sambung kejadian ni semua kan. Buka schematic, buka data sheet. So bila kau tak tahu
And kau kena ada data sheet. And ada data sheet, kau tahu pin untuk apa, this pin untuk apa, and then voltage, low voltage, high voltage dia berapa, berapa dia support. So kau kena tahulah basically yang tu lah. So alright, okay, so aku tunjukkan dekat korang. So sekarang ni Bluetooth aku tak ada apa lagi. And then aku punya ni memang tak ada lagi. Slash device so aku ada just itu saja. So sekarang apa yang aku buat kan, so apa yang aku akan buat sekarang ni adalah aku akan power on dulu aku punya Bluetooth module aku ni, Bluetooth komputer aku ni. Alright, so blinking. And then bila dah blinking, yeah, kita nampak kan. So aku connect. And then sebab aku dah set password, okay, aku dah set pin. Ini adalah pin aku. Alright, so aku connect. Okay, now connected. So dekat sini nanti, kalau kau tengok aku punya Bluetooth name tu, aku tak nama EX2300. So aku akan dapat yang tu. And then aku punya baud rate aku yang dah set adalah 9600. Baik, so tunggu dulu. Dia dah connected. So sekarang apa yang aku buat, aku akan tunjuk dekat console port. And then okay, dekat komputer aku just enter. Oh sorry, so aku kena screen sebab aku nak buat connection, aku nak putih masuk. Okay, so device TKY.X2300 baud rate 9600. Right, so yes. So aku aku dah connect dekat aku punya switch kan, without any console cable. So ni aku tak guna cable, aku just guna connection by Bluetooth. Alright, so aku just login. So apa yang aku anything info yang aku nak tahu, so aku boleh tahulah daripada console ni lebih sikit. Sebab just execute command macam biasa, dia tak ada beza pun. Dia just method connection sekarang ni lah. So sekarang ni aku menggunakan Bluetooth. Alright, so bila Bluetooth ni easy lah. Cuma kau tak ada macam situasi aku senang, sebab kalau kata aku nak capture data apa semua, aku boleh macam mana cakap, boleh duduk di bersila ke apa semua lah kan. And then mungkin dia tadi yang mula lambat sebabnya sebab kau connection kau macam kau idle. So memang dia akan delay. Tapi bila dia dah start communicate so no problem lah. So macam show not just, so aku boleh tengok lah log apa semua aku nak dapatkan. So boleh tahu. Bagi aku senang lah. Bagi aku senang sebab memudahkan kerja aku kan. So aku tak perlu, aku tak kisah kalau aku tak ada console cable, port port aku USB aku guna
mungkin aku guna ada buat aku, yalah, aku nak mostly kita tahu laptop tak banyak USB port, dia dua atau tiga. So ha, bila kau dah power mode tu, macam bila kau dah cocok itu cocok ni, kau nak charge handset eh. Kena kat set kau charge handset apa, charge handset pakai USB cable ya. And then okay, so macam bateri yang gunakan adalah inilah, bateri rechargeable 9 volt. Ini nak guna macam ni. So let's see, kalau aku nak charge, usahlah pula buat kerja sebarang kan. Alright, so dia akan apa, merah. Bila dia dah full hijau, sama juga dengan bateri. Aku ni memang jenis ni, bateri ni kena, kalau yang habis kau buang. And kalau kritikal, kau nak dibeli semua, kau nak tinggalkan site semua, lemau juga. So at least kalau ada ni, and aku charge dia. Macam mana bateri aku? Ah, inter share pula benda ni pula kan. Ini double A bateri aku untuk mouse, boleh charge. And kalau dah hijau, dia punya hijau maksudnya dah full. Itu bateri yang digunakan lah. So kita tengok shampoo, as long as kita tengok dia leaking dia tu. Okay, mana leaking yang dia leaking sebelah sini. Dia linking je tu maksudnya dia connected lah. Dia connected. Okay, connected. So just search it. Okay. Ni Juniper punya consumer. Okay, easy lah bagi aku, senang. Senang sebab kau tak berselirat dengan set, tak berselirat dengan kabel lah. Baik, kalau korang nak tahu macam mana connection yang aku buat, aku rasa aku akan share, tapi bukan sekarang. Mungkin cukup 1000 subscriber aku akan share. Baik, how to and connection, macam mana nak buat connection soldering. Maksudnya kalau kata kau ambil part sama dengan aku, kau boleh follow aku punya instruction cara aku buat, and then kau akan dapat apa, konsol kabel bluetooth, konsol kabel korang sendirilah kan. Alright, jangan lupa untuk comment, like, share dan subscribe. Alright, share tu penting tu. Kita berkongsi ilmu, okay, aku berkongsi dengan ilmu, aku berkongsi ilmu dengan korang semua kan. Korang perlu apa yang korang buat, kongsi pula ilmu aku dengan orang lain, so nanti kita sama-sama dapat saham kan. Okay, tapi jangan lupa jangan lupa subscribe. Mana tahu nanti aku dah cukup 1000 subscriber, kalau aku lupa ingatkan aku. Tapi insyaAllah aku pegang kata-kata aku, cukup 1000 subscriber kita akan buat tutorial macam mana nak buat Bluetooth console. Alright, Assalamualaikum.